Dalam 5 tahun terakhir ini, pemerintah telah kerja keras membangun konektivitas nasional kita. Selain melalui tol laut, melalui jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit. Tahun 2021 adalah momentum kita semuanya untuk bangkit. Dan jika kita mampu melewati masa krisis ini dengan baik, kita akan lebih siap menjawab tantangan-tantangan ke depan. Bertransformasi negara kita menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru, semakin tangguh, dan menjadi negara maju. Internet ini, keseimbangan dengan zaman ini akan lebih mudah. Contohnya dengan pandemi sekarang COVID. COVID pertama itu panduannya seperti ini. Kalau kita nggak ada fasilitas internet, maka kita nggak tahu nanti. Ternyata sudah ada edisi kedua, ada edisi ketiga, ada edisi keempat, sampai sekarang 5 yang terakhir. Apalagi di kepulauan, mungkin ilmunya kami kan separuh daripada di daratan. Dengan adanya ini, ya bisalah tukar pikiran ilmu dengan daerah luar. Jadi dengan keberadaan atau bantuan dari Kominfo ini, kami dengan sangat leluasa untuk melakukan kegiatan pemasaran supaya desa kami ini dikunjungi oleh wisatawan baik itu mancanegara maupun domestik. Kalau internet yang diberikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan ini lebih bagus, pasti negara kita juga akan lebih maju. Harap agar program konektivitas digital
2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, pola pikir baru, kesempatan bisnis global baru, dan masa depan baru menuju Indonesia maju.